Dan
memudahkan kita mudah-mudahan dengan pintu yang ringkas ini, dan saya harapkan insyaAllah mudah-mudahan kita dapat tamatkan pembahasan kitab ini kerana dia nipis dan ringkas, kan? Nipis dan ringkas. Kadang kita baca tak pernah habis, kan? Kita berserah ini tak pernah habis, serah yang berfah ini tak pernah habis. Jadi kita boleh nak satu buku yang ringkas, kita pakai mengaji, dan lepas pada itu kita tamat pengajian kita. Kita melihat pembahasan soal akidah itu dari awal sampai habis. Dan saya tengok buku ini sangat baik dalam bab itu. Karena dia ringkas, padat dan mudah. Sangat mudah bagi kita. Dan yang paling pentingnya adalah daripada tajuk itu telah menggambarkan kepada kita bahawasanya kandungan kita ini, tengok pada nama ini, A'lamus Sunnah. Bendera-bendera Al-Sunnah Al-Majmu'ah yang berkibar. Jadi pada nama itu dah pun menggambarkan kepada kita bahawasanya kitab ini adalah kitab akidah, tetapi kitab akidah yang bersumberkan kepada As-Sunnah. Bila sebut As-Sunnah, ia merangkumi dari syarak asas-asas dalam soal akidah, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan bila disebut pula i'tiqadi al-ta'ifati najiyah al-mawsu'ah, pada i'tiqad akidah golongan teladan, golongan yang mendapat bantuan, golongan yang mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang selamat. Ini berdasarkan hadis yang masyhur, hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, tentang hadis iftiraful ummah, iaitu hadis perpecahan ummah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya Yahud akan berpecah kepada 71 buah. Satu saja akan masuk ke dalam syurga. Dan Nasara kepada 72 buah. Satu saja akan masuk ke dalam syurga. Manakala umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpecah kepada 73 buah. Kesemuanya akan masuk ke dalam neraka melainkan satu saja. Bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian riwayat ada menyatakan golongan itu dikenali sebagai al-jamaah, dan sebagian riwayat itu juga menyatakan ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan juga para sahabatku berada di atas. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawasanya sangat penting untuk kita memahami, mempelajari akidah, kerana dia adalah perkara usul di dalam agama ini. Jadi kita mesti mengambil perkara usul, perkara asas daripada sumbernya yang tepat dan sumbernya yang diterima pakai di dalam syarak, iaitu tidak lain dan tidak bukan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan yang lebih penting lagi, Al-Quran dan juga As-Sunnah itu difahami di atas kefahaman para salafus salih, bukannya di atas kefahaman kita ataupun para ulama yang membuat andaian ataupun teori-teori yang kadang-kadang boleh bercanggah daripada apa yang ini dikehendaki oleh Allah dan juga Rasul. Di muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan kita melihat dan membaca buku ini yang saya rasa usulnya sangat mudah dan sangat ringkas, insyaAllah akan mendorong kita untuk memahami persoalan yang berkaitan dengan akidah dengan pemahaman yang lebih tepat dan pemahaman yang lebih mudah, insyaAllah. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, penulis kitab kita ini adalah Hafiz bin Ahmad Al-Hakami, salah seorang daripada ulama yang masyhur di Arab Saudi. Beliau telah pun meninggal pada tahun 1342 Hijrah, masih awal lagi. Dan berdasarkan riwayat hidupnya, kita dapati beliau telah meninggal dunia ketika umur beliau 35 tahun. Muda. Sumbangan ini sangat besar dalam soal akidah dan juga berkaitan dengan hadis. Kita juga ada mengarang buku yang berkaitan dengan mustalahul hadis, juga kumpulan dalam soal fiqh, dalam soal faraid. Dia ada kadang-kadang sumbangan dia dalam hal-hal seperti ini. Dan yang paling pentingnya adalah pada saya usul yang dia gunakan itu sangat mudah, soal dan juga jawab. Dan kita harapkan mudah-mudahan selepas ini saya harap Allah setiap kali
dan mudah. Bila kita bagi orang masyarakat awam muslim sekarang, bila sebut perbahasan akidah, dia nampak payah. Kerana kepayahan tersebut main daripada perbincangan akidah yang bertunjangkan kepada falsafah, yang memandangkan kepada, sehingga soal akidah itu dia sebut dalam mengaji akidah, akidah ni payah. Kita nak kena ni, saya mengaji berpuluh-puluh tahu dah, tak ada sampai kita nak hancur. Saya tak masih tak pernah faham. Saya masih belum kenal Tuhan ni. Saya ingat ini, masa saya pernah mengaji di tempat ni pula. Bila Tuhan Allah Ta'ala memberi hidayah dan mengampun dan berhubung saya. Dia kata, bak kita nak kita punya sangat payah. Kita yang sangat payah. Dan macam mana kita nak kenal Allah, kalau Allah Ta'ala kita, di mana Allah Ta'ala ini? Allah Ta'ala ini, wujudnya wujud, wujudnya Allah Ta'ala itu macam mana? Dia kata macam ini. Ambil istilah hijab. Buah ambil gula, kacau. Itu minum ayam. Bila tanya, di mana? Allah Ta'ala pernah digambarkan wujudnya Allah Ta'ala itu macam mana? Dia kata macam ini. Bila masuk gula dalam ayam, minum ayam asal, mana? So, tanya mana itu tahu mana? Tadi kata, mana itu? Jadi, bagi mereka, persoalan yang berkaitan dengan akidah itu diasaskan di atas prinsip akal, penggunaan akal semata-mata. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan tiga khazanah Al-Quran dan juga As-Sunnah untuk kita kaji dan kita fahami. Daripada situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa akidah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan akidah kepada orang yang paling cerdik dan juga orang yang dikenali sebagai al-awam yang duduk di kawasan kedalaman Badui. Tapi mereka boleh faham akidah dengan simple dan mudah. Mana mungkin soal akidah ni boleh jadi satu benda yang sangat rumit dan sangat sangat susah. Ini sebab itulah mudah-mudahan yang kita melihat kandungan kitab ini, dia akan memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan lebih memahami akidah kita dengan kefahaman yang sebenar. Dan mudah-mudahan insyaAllah dia akan lebih menetapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang soal akidah, kita tidak ada pilihan dalam soal akidah ini melainkan kita mengambilnya daripada sumber yang telah diberikan pengiktirafan oleh Allah dan juga Rasulullah, yang ini Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan kita tidak ada pilihan dalam soal ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim." Tidak patut bagi seorang mukmin lelaki maupun seorang mukmin wanita apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan dan juga Rasulnya telah menentukan sesuatu perkara, maka kamu ada pilihan dalam perkara tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan soal akidah. Bila Allah Ta'ala ada letakkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam soal akidah, maka tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain bagi kita melainkan untuk kita beriman kepada apa yang dinyatakan oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan pada kita, tidak ada hak bagi kita untuk sama ada kita nak terima ataupun kita tak mau terima. Pada ini, satu arahan, satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul. Jadi, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam soal akidah ini, kita dapati bahawasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki satu manhaj yang sangat jelas dalam soal ini. Jadi kita tengok perbahasan kita dan sebenarnya saya dia tak ada terjemahan, ada terjemahan yang diterjemahkan oleh Fadil Tuan Fadlan. Saya minta cukup dia, dia kata terjemahan ni dah siap tapi nak cerita tak nak cerita. Dia kata masa sebulan di saya ambil sebahagian sebab benda tu saya ada dalam mic, saya ambil sebahagian terjemahan tersebut. Dia bahan ni kita pergi dengan proses ni sementara kita tunggu bulan depan buku tulis siap insyaAllah. Jadi kita boleh lihat dan baca sama-sama, jadikan sebagai panduan, teks panduan untuk dalam penyanyian kita ni insyaAllah. Kita lihat soalan yang pertama yang dinyatakan oleh Syekh Al-Hafidh Al-Hakimi, kata ma awwalu ma yajibu 'ala al-'ibad. Soalan yang pertama diletakkan di sini adalah apakah perkara pertama yang wajib dilakukan?
hamba. Kemudian dia kata, pertama sekali seorang hamba itu wajib mengetahui tujuan Allah mencipta makhluk, mengambil pengakuan mereka, menghantar para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya kepada mereka. Perkara ini juga merupakan tujuan diciptanya dunia dan akhirat, syurga dan neraka. Datangnya hari akhirat diletakkan alat menghitung amalan dan berterbangannya lembaran-lembaran amalan. Perkara ini juga merupakan sebab kecelakaan atau kesejahteraan, dan berdasarkan perkara inilah cahaya Allah diakhirkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat 40 yang bermaksud, dan barang siapa yang tidak diberikan cahaya yang ditunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Jadi dia letak soalan yang pertama, apa perkara yang pertama yang wajib dilakukan oleh seseorang hamba? Kita kalau ikut ajaran pengajian akidah yang lain, kita selalu melihat perkara pertama yang kita selalu sebut apa? Awal di ma'rifatullah. Lalu dibawakan beberapa perbahasan dalam bentuk perbahasan akliyah, falsafah, yang mana ingin dibuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sini Al-Hafidz Al-Hakim dia cuba untuk nak mengkritik cara pemahaman golongan-golongan ini yang dikenali sebagai ahli kalam. Dia ini nyatakan bahawasanya itu cara yang salah, bukan itu pendekatan yang dibawa oleh Allah dan juga Rasul, bukan itu subjek utama. Sebab itu kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, para anbiya sewaktu mereka berdakwah kepada kaum-kaumnya, kita baca surah Al-Qasas, kita baca surah Al-Anbiya, para rasul bila pergi jumpa dengan kaum-kaumnya, apa slogan yang mereka bawa, apa dakwah yang mereka bawa? Ya qaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaum, sembahlah Allah, abdikanlah diri kepada Allah, tiada bagi kamu Tuhan melainkan Allah Jalla wa Ala. Jadi mesej mereka adalah menyeru manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa Ala, bukannya untuk mengisbatkan wujudan Allah Jalla wa Ala. Kerana mengisbatkan wujudan Allah tidak memerlukan kepada jidal, tidak memerlukan kepada perbahasan falsafah yang memeningkan kepala. Kerana benda itu adalah satu fitrah yang Allah telah campakkan ke dalam hati manusia. Dan itulah dibuktikan di mana Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan juga bumi, mereka akan kata Allah. Benda itu fitrah yang Allah Ta'ala bekalkan kepada setiap manusia. Manusia ini pada hakikatnya dia mempercayai dan mengakui bahawasanya Tuhan Allah itu wujud. Maka kita tak perlukan kepada perbahasan yang panjang lebar akan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apakah tuntutan seseorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang sepatutnya menjadi perbahasan yang pertama. Dan itulah perkara yang seharusnya kita berikan perhatian, bahawasanya perkara yang sangat dititikberatkan oleh Allah dan juga Rasulnya adalah bagaimanakah kita ini sebagai hamba Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi dari sini tadi Al-Hafidz Al-Hakami dia cuba nak mengkritik manhaj Ahlul Kalam dalam masalah ini, yang mana mereka terlalu memfokuskan kepada perbincangan bagaimana nak membuktikan wujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita ke kesejahteraan. Apakah perkara ini? Kita pergi pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia kata, apakah sebenarnya tujuan Allah mencipta makhluk? Dia bawa pada soalan yang kedua. Mahu adalika al-amr alladhi khalaqa al-khalq bi-ajli. Apa sebenarnya benda yang dia katakan tadi? Yang mana Allah Ta'ala ciptakan manusia disebabkan benda. Allah Ta'ala ciptakan makhluk-makhluk ini disebabkan benda. Itu saya suka untuk dipandang. Dia memainkan soalan. Lepas tu, pemain jawapan. Lepas tu, pemain soalan ada kaitan dengan soalan sebelum. Soalan yang kedua, dia bawa jawapan dengan apa? Dengan ayat-ayat yang dia pemain tiga ayat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqna as-samawati wal ardha wa ma bainahuma la'ibid, ma khalaqnahuma illa bil-haq, walakin aktharuhum la ya'lamun. Wa qala ta'ala, wa ma khalaqna as-samawati wal ardha wa ma bainahuma batila, dhalika dhannu alladhina kafaru. Wa qala ta'ala, wa khalaqa Allahu as-samawati wal ardha bil-haq, wa linajziya kulla nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala ta'ala, wa ma ya'budun. Jadi daripada ini, sebelum kita nak pergi kepada maksud jawapan tersebut, daripada sini juga dia telah bagi satu mesej kepada kita bahawasanya dia hormat ayat-ayat Quran. Tiga atau empat ayat di sini dia hormat. Jadi ingin dibuktikan kepada kita bahawasanya ayat-ayat Al-Quran dah pun memadai untuk kita memahami tujuan kenapa Allah Ta'ala ciptakan. Cukup pada ayat ini. Tak payah ubah berjela-jela panjang-panjang dan berpansai. Tak payah. Kenapa? Ayat ini dah ada pun dah cukup. Masalahnya kita, kita menggunakan metod yang salah. Menggunakan perbahasan akal dan sebagainya. Dan kita pula main apa teori-teori yang berbagai. Kita lihat dari sudut kefahaman agama lain dan sebagainya. Kadang-kadang menyebabkan benda pun jadi perbahasan yang payah. Sedangkan dibawa dengan sebenarnya sangat mudah. Muhammad ayat Quran memandangi sahaja benar, cukup, dah cukup untuk kita faham kenapa Allah Ta'ala ciptakan makhluk-makhluk. Ayat yang pertama itu surah Dukhan ayat 38 hingga 39. Allah Ta'ala berfirman, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan dia bawa pula ayat yang seterusnya dalam surah As-Sad ayat 27. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah, dan yang demikian itu adalah anggapan orang-orang yang kafir. Dan dia bawa pula surah Al-Jathiyah ayat 22. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi setiap-tiap diri pada apa yang dikerjakannya, yang mereka tidak akan dirugikan. Dan dia bawa pula surah Az-Zariyat ayat 26, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah dan mengabdikan diri kepada. Jadi dia nak sebut di sini jawapan pada soalan ini, kenapa Allah Ta'ala ciptakan makhluk semua benda ini? Ini tujuan. Di bawah ayat yang pertama, Allah Ta'ala ciptakan langit dan juga bumi ini, semua ini bukan sia-sia, bukan main-main. Semua benda ini diciptakan di atas tujuan yang benar. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala jadikan segala langit dan juga bumi ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi macam ada sedikit kemusykilan. Pasal apa selama ini kita faham? Yang mana Allah Ta'ala ciptakan manusia dan juga jin untuk mengabdikan diri kepada Allah, dan mereka itu dianggap sebagai umat yang bukan. Kenapa? Kita akan dihitung lagi, dihisab. Apa yang kita buat di dunia akan dibalas di hari akhir. Tapi apa kena dengan ayat yang menceritakan tentang langit dan juga bumi? Adakah ini bermakna langit dan juga bumi juga mereka adalah bukanlah, mereka juga akan dihitung dan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Jadi para ulama kata dalam masalah ini kita kena faham rububiyah ada dulu. Yang pertama sekali, al-ubudiyah al-qahriyah, pengabdian dalam bentuk paksaan. Dan yang kedua, al-ubudiyah ikhtiyariyah, pengabdian dalam bentuk pilihan. Pengabdian dalam bentuk paksaan
Allah Ta'ala ciptakan langit dan juga bumi ini. Hakikatnya mereka juga mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana apa dalil dalam masalah? Allah Ta'ala berfirman, wa inni syai'in illa yusabbihu bihamdi walakinnakum la tafqahuna tasbihah. Dan takdahlah sesuatu pun melainkan mereka akan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan kamu tidak memahami tasbih. Tasbih kita ada kita dengar apa nama ni gelak dia tasbih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala kata walakinnakum la tafqahuna tasbihah? Tapi kesemuanya ini, semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini, kesemuanya mereka mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala secara paksaan daripada Allah Jalla wa'ala. Mereka tak ada pilihan. Namun bagi dua golongan, iaitu jin dan juga manusia, mereka ini rubudiyah mereka dalam bentuk ikhtiariyah. Kenapa ikhtiariyah? Kerana ada di kalangan jin dan juga manusia yang kufur dan ingkar kepada Allah Jalla wa'ala. Maka sebab itu Allah Ta'ala ciptakan syurga dan neraka. Syurga bagi orang yang mematuhi perintah Allah, neraka bagi orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada dari sini juga kita menggambarkan kepada kita bahawasanya langit dan juga bumi, kenapa mereka tidak dianggap sebagai orang yang dianggap sebagai golongan yang bukanlah ditaklifkan syarak ke atas mereka. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah meminta persaksian mereka dalam hal ini. Seperti mana Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardh wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insanu innahu kana zaluman jahula. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa kami dah pun tetapi mereka enggan untuk memikul amanah ini. Siapa yang sanggup untuk memikul amanah ini? Manusia. Ibn Abbas dalam tafsir Mujahid Naqal, kata Ibn Abbas dalam masalah ini, apa dia amanah tersebut? Amanah ini adalah at-ta'ah, ketaatan dan juga kepatuhan yang Allah Ta'ala fardhukan ke atas makhluk. Jadi langit, bumi, bukit bukau, semua tak mau pikul benda ini. Tanggungjawab amanah untuk mentaati perintah Allah dan dengan memikul amanah tersebut akan dihisap. Siapa yang patuh akan diberi balasan, siapa yang tidak juga akan diberi balasan. Langit, bumi semua tak mau terima amanah, tetapi manusia, manusia sanggup untuk terima. Jadi bila manusia sanggup untuk terima, mereka tergolong di kalangan golongan bukanlah. Dan dari situlah Allah Ta'ala akan memberikan balasan dan ganjaran bagi orang yang mengingkari, mematuhi dan juga mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Kita lihat pula soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya dia kata, apakah erti abd? Ma ma'na abd? Apakah yang dikatakan sebagai abd? Hamba itu apa? Dia jawab, perkataan abd yakni hamba boleh diartikan sebagai sesuatu yang dituntut. Al-Abdu inni labil mu'abbad ay al-mudhallal al-musakhkhar. Dalam menerti ini, perkataan ini merupakan semua makhluk dari alam atas dan bawah yang berakal dan tidak, dan tidak, yang basah dan juga kering, yang bergerak dan tetap, yang jelas dan yang sembunyi, yang beriman dan kafir, yang baik dan jahat dan seterusnya. Kesemuanya adalah makhluk ciptaan Allah, dituntutkan kepada arahannya dan ditakdir dengan pentadbirannya. Setiap satunya mempunyai jalan yang tersendiri dan juga berwujud. Semuanya bergerak melandaskan dalam waktu yang terhad. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika taqdirul 'azizil 'alim." Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi dari di sini bila soalan ini kita boleh letak tajuk, iaitu kita kata al-'ubudiyyah al-qahriyah, iaitu pengabdian dalam bentuk paksa. Jadi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, Allah Ta'ala dah letakkan ke atas mereka ajar masing-masing. Ada atau tidak Allah Ta'ala nak ciptakan kita dulu?
Malaysia, orang belah Afrika, daripada Afrika ni orang belah Inggeris si, betul. Ada orang belah tanya kepada kita, kena tu orang belah tanya. Hang nak banyak-banyak umur, sampai 50 kah? Ataupun nak lebih lagi kah? Ada orang belah tanya kepada kita? Tak. Di dalam soal ini, ubudiahnya adalah ubudiah fahmiyah. Dalam kepasangan yang kita kena terima. Dan inilah ketetapan yang orang belah tentukan kepada kita. Sama lah juga, bukit, buka. Pernah dia tanya, Allah tanya dulu, nak jadi bukit kah? Nak jadi sungai kah? Pada itu tak ditanya oleh Allah. Karena itu semuanya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tunduk. Dan kalau seseorang diri benar-benar memahami hakikat pengabdian, ketundukan, merendah diri yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan sedar di mana kedudukan, di mana kedudukan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Maryam ayat 93, inna kullu man fis samawati wal ardh illa atir rahman 'abda. Sesungguhnya setiap sesuatu yang berada di atas langit dan juga bumi ini, mereka semua itu tidak lain dan bukan akan datang bertemu dengan Allah Jalla wa Ala sebagai seorang hamba. Di semua yang ada di atas muka bumi ini, hakikatnya mereka adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata lagi, perkataan 'abd juga boleh diartikan sebagai hamba yang mencintai dan merendah diri. Dengan erti ini, perkataan ini merangkumi orang-orang yang beriman saja. Mereka adalah hamba yang dimuliakan. Mereka adalah wali-wali Allah yang bertakwa. Mereka tidak akan merasa takut maupun bersedih di kemudian hari. Jadi ibadah ubudiyah yang ini merujuk kepada ubudiyah ikhtiyariyah dalam bentuk pilihan. Yang mana hamba Allah yang memilih untuk mengabdikan diri kepada Allah. Mereka inilah orang yang akan mendapat ganjaran seperti mana yang dijanjikan oleh Allah dan juga Rasul. Dan inilah juga satu bentuk pengiktirafan yang dikenali sebagai ubudiyah khususiyah. Ibadah apa? Pengabdian yang khusus. Sebab itu Allah Ta'ala bila cerita tentang Isra dan juga Mi'raj, Allah Ta'ala sebut subhanalladzi asra bi 'abdi. Kenapa Allah Ta'ala sebut kepada merujuk kepada Nabi dengan perkataan bi 'abdi? Kerana ini sebagai satu pujian ke atas seorang hamba yang meletakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebagai Tuhan dan mematuhi, tunduk, patuh dengan sebenar-benar ketundukan kepada Allah Jalla wa Ala. Okey. Soalan yang seterusnya, soalan yang keempat. Mahdiya dan ibadah. Soalan yang keempat ialah, apa itu ibadah? Tadi kita dah dengar perbahasan bahawasanya benda yang pertama yang sepatutnya diketahui oleh seorang hamba, iaitu apa? Ibadah, pengabdian diri kepada Allah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sekarang kita tengok pula, apakah maksud ibadah tersebut? Yang dikatakan ibadah itu apa? Kata Syekh Al-Hakami, dia kata, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Dia kata, ibadah ini adalah suatu perkataan yang merangkumi semua yang Allah suka dan rela, sama ada percakapan dan perbuatan yang zahir maupun batin. Di samping bebas daripada perkara yang bercanggahan dan berlawanan dengan. Sekarang dia bawa pula, apakah yang dimaksudkan dengan ibadah tersebut? Dan daripada perkataan para ulama, saya rasa definisi yang merangkumi, definisi yang sangat bagus, yang merangkumi maksud ibadah sebenarnya, seperti mana yang dibawa oleh Al-Hafidz Al-Hakami ini, yang mana Al-Hafidz Al-Hakami juga yang nak nampalkan dia kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya Kitabnya yang Mahdhu Al-Ubudiyah. Definisi Syekhul Islam dalam bab ini sangat menyeluruh, sangat baik menceritakan kepada kita tentang maksud ibadah ini, iaitu satu perkataan yang merangkumi semua yang Allah suka dan Allah Ta'ala redha, sama ada percakapan dan perbuatan yang zahir maupun batin. Dan itu ada definisi menggambarkan kepada kita bahawa skop ibadah itu sangat sangat luas. Yang pertama, benda yang dikatakan ibadah itu mestilah benda yang disukai dan diredhai oleh Allah Jalla wa Ala. Ini menunjukkan kepada kita bahawa
kita dalam soal ibadah. Kerana soal ibadah itu mestilah benda yang disukai dan dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu tak sepenuhnya luas kepada. Bila dia kata merangkumi percakapan dan juga perbuatan yang zahir maupun yang batin. Percakapan perbuatan yang zahir contohnya apa? Salat, puasa, percakapan dalam bentuk berzikir, selawat dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama juga adalah disebut amalan-amalan secara batin. Amalan-amalan secara batin itu merujuk kepada amalan al-qulub. Dan ini merupakan sisi yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Amal qulub, amal hati kita. Apa yang ada dalam hati kita? Berbuat contohnya macam cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, mengharap, rasa takut al-khawf wa raja, rasa bimbang pada azab yang diberi amaran oleh Allah dan juga Rasul. Jadi itu juga adalah amal, amal itu, amal hati. Kita ditimpa kesusahan, benda pertama kita teriaklah hati kita, kita teriak azab. Teriaklah Tuhan, teriak kawan kita yang dibunuh. Jadi itu juga adalah soalan ibadah yang akan dihitung oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kadang-kadang kita terlepas pandang sekali. Pada kita nampak apa ini hanya melibatkan benda-benda yang lahir semata-mata. Lahir semata-mata. Lalu apa sahaja yang terlintas dalam hati kita ini akan dihitung dan juga dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah mesti yang orang kita Allah sediakan. Nasihat saya, kita dalam proses berilmu, benda yang paling basic, paling penting untuk kita berikan perhatian adalah niat hati. Karena amal zahirah, amalan-amalan zahir ini dengan solat kita, dengan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan, itu mungkin kita nampak secara zahirnya bagus, tapi di hati hanya Allah juga Tuhan punya badan saja yang tahu bagaimana. Kita hadir menulis ribu tuan komen ngaji atas dasar, maka setiap hari kita dalam tajdid niat. Betul niat. Dan inilah yang sangat dibimbangi oleh para salafus salih. Sebab itu saya bila baca Al-Hafiz Ibn Rajab syarah hadis nama al-a'mal bin niat dalam kitab Al-Jami Al-Ulum Al-Hikam Alhamdulillah, dia syarah bakti. Dan dia cerita kenapa Imam Bukhari letak hadis ini nama al-a'mal bin niat ni hadis yang pertama sekali dalam kitab ini, sehingga ulama pun pening. Macam mana dia cerita tentang bab permulaan wahyu, tapi letak hadis innamal a'malu binniyat secara zahir nampak tak ada kaitan kan dengan bab tersebut, sehingga macam-macam andaian yang dibuat oleh para ulama kenapa Imam Bukhari letak. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, ada orang yang Imam Bukhari menyatakan kepada kita bahawasanya amalan kita ini akan ditunda oleh Allah, dianggap sebagai batil terbatas apabila ia tidak dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ni juga khususnya para talabatul ilm zaman sekarang, penuntut ilmu pada masa ini, benda ni sepatutnya kita beri perhatian dan intensif. Apa tujuan kita nak ngaji? Adakah nak supaya orang nampak kita lebih alim? Ha? Ataupun kita boleh beli dengan orang menunjukkan kita ada hujah lebih baik dari kita kawan, ataupun dengan tujuan untuk menarik manusia ke arah kita supaya orang nampak kita bila bercakap dalam waktu ulama kita pendapat dalam soalan yang habis ni riwayat saya hebat jadi bercakap ni telah hebat begini orang minat. Ada tujuan kita bila jadi mengaji macam mengaji untuk menarik orang ke arah kita ataupun nak menarik orang ke arah agama Allah ibadahnya juga. Sebab itu Abdul Rahman Ibn Mahdi salah seorang daripada ahli salaf ulama salaf, dia kata sesiapa yang ingin menulis sesuatu tulisan buku dan sebagainya, maka dia hendak memulakan tulisan buku tersebut dengan hadis innamal a'malu. Kalau nak peringat kepada pembaca dan juga peringat kepada siapa? Penulis kita. Orang di zaman Imam Malik, para ulama di zaman Imam Malik sekarang tak muwaffaq. Bukan Imam Malik orang yang sekarang muwaffaq, orang ramai boleh muwaffaq. Tapi muwaffaq Malik sampai ke hari ini
para ulama kata ini mungkin juga menunjukkan yang melambangkan keikhlasan kan, Imam Malik. Karena muwatta ini semua terbilang muwatta Malik ini yang terzahir dan diguna pakai sehingga ke kehamilan. Jadi ini soal yang sangat penting. Dan kalaulah dan jangan sesekali ada niat dalam hati kita belajar mengaji ini semata-mata untuk nak jidal itu saya tengok jidal membawa kepada hati yang keras. Orang yang sabar harus setiap hari terjebak dalam jidal, pertengkaran, perdebatan, pembahasan yang tidak membawa faedah, hatinya sangat keras. Kenapa? Setiap hari kita tengok esok ni kita nak lawan dulu. Setiap hari kita buka tengok, hari ni dia cakap kenapa tak mau, esok kita nak jawab. Setiap hari kita macam mana nak jawab, kawan ni tak tahu. Hati kita jadi keras. Soal asalnya kita nak tetapkan hujah supaya dia nak terima kebenaran. Tapi lalu apa jadi pada tu? Permusuhan hati kita jadi keras. Sehingga benda tu lama kelamaan terzahir daripada perkataan. Asalnya dulu nak apa? Nak ajak kawan tu kepada yang benar, lebih-lebih tepat. Tiba-tiba benda tu jadi apa? Permusuhan, kelahian dan juga maka tu untuk ilmu kena jauh ni. Sibukkan diri dengan ilmu. Banyak benda yang kita tak tahu. Banyak benda yang perlukan kepada pembahasan. Saya benda dah lepas tengok melihat kira-kira apa-apa benda kita nak ajak. Istighfar kepada Allah banyak. Banyak salah. Banyak benda yang kita salah. Mana yang banyak benda yang kita tak tahu. Mungkin dulu pandangan kita begitu. Sekarang pandangan kita berbeza. Mungkin dulu pendekatan kita begitu. Tapi mungkin sekarang pendekatan kita berbeza. Tak sambil benda yang jauh bukan. Bab salat. Kita dulu kita faham apa? Siapa yang buat salat seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani dan sifat salat Nabi hari ini. Selain daripada itu adalah batil dan tidak sunnah. Dan kita berdasarkan tarjihat Syekh cukup kepada kita. Lalu bila kita semua balik dan sebagainya, baca lagi juga kuliah-kuliah masyarakat, kita dapati banyak benda yang kita salah. Jadi kalau di situ pun sudah sekedar yang ilmu itu kan ilmu kita ini masih di tahap yang lain. Maka berhentilah kita dari menimbulkan diri dengan pertengkaran, perdebatan yang tidak membawa apa-apa. Banyak benda yang kita tahu, ya. Usul fiqh, awal fiqhiyah, dua benda ni. Dan soal akidah pun bahawa pernah kita khatam satu kita akidah pembahasan kita awal sampai hari. Belum. Banyak benda yang kita tak tahu hakikat. Apa sepatutnya kita ambil kesempatan ini untuk menyibukkan diri dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang disingkat Allah sekalian. Balik kita kepada definisi yang dikatakan sebagai ibadah. Dia buat soalan yang ini. Maka yakunul amal ibadah. Dia kata, bilakah perbuatan itu dikira sebagai ibadah? Sekiranya terdapat nilainya dua perkara, iaitu cinta dan rendah diri yang sempurna. Dia kata ida sa'ta fihi syai'an wa huma kamalul hub ma'a kamalul dhul. Dia kata sesuatu perbuatan itu boleh dianggap sebagai ibadah bila ada di sana dua unsur, iaitu kecintaan yang sempurna dan juga ketundukan yang sempurna. Kamalul hub, cinta kepada Allah dan juga Rasul. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, innalladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu mereka sangat mencintai Allah. Dan kecintaan tersebut dizahirkan dengan apa? Dengan al-qa'ah, ketaatan kepada Allah dan juga Rasul. Pakai baju ayat Allah, ayat Rasul, ayat sebenarnya orang berapa nama buat kita mengkritik Nabi kita. Kita pun buatlah baju sebagai yang ayat Nabi yang sedang apa ayat Muhammad dan sebagainya. Tak ada masalah, tetapi slogan-slogan tersebut tak memadai begitu mulut semata-mata. Tak
apa yang dilakukan oleh seseorang hamba. Dan satu lagi adalah ketundukan yang sempurna. Kamaludun. Apa dia ketundukan yang sempurna? Contoh tengok bagaimana cara rakyat berinteraksi dengan raja. Waktu bila raja minta, Allah raja, ampun, berlindung, sembah pada harap diampun. Banyak masa nak cakap, tak apa salah kau, tapi dah minta ampun. Apa nak cakap? Jalan sikit, ampun, berlindung, sembah di harap. Jalan sikit, ampun, ampun. Dah tidak tengok pun. Lepas tu apa? Macam mana pendekatan kita? Cara pemakaian kita mesti kena sikit-sikit ikut peraturan. Kalau mesti hitam apa dan sebagainya. Dia laluan dia macam mana? Dia lalu mesti kena ikut protokol ni. Kampai dia macam mana? Dia nak duduk macam mana? Kursinya mesti kuning. Yang ini harta ke hati. Sepan mereka ni mesti kena kuning juga. Semuanya peraturan-peraturan yang ditentukan kepada membuktikan pengabdian ataupun ketaatan kepada si raja. Dan kita juga boleh jumpa orang yang sampai ke tahap dengan orang penguasa-penguasa sampai ke tahap Allah dalam makan dan juga yang ini nak minta ini bojek ke apa sikit-sikit ini dulu yang buat sikit dalam cara ketentukan mereka tu bila cakap dengan orang penguasa ini bagaimana sangat berhati-hati bahasa yang dipilihnya sangat tersusun sangat ada bahasa yang tertentu yang digunakan pakai. Kalau masuk dalam hidang minta makan tu, tak boleh nak makan tak tahu. Susah untuk makan orang yang hebat. Makan tak kenyang. Tapi peraturan-peraturan itu diketundukkan, ditunjukkan tersebut menunjukkan bagaimana kita dengan tuan kita, bos kita. Mana pun tak kerja, cuma penguasa pun tak kerja. Kalau begitu cara kita sesama makhluk, kenapa tidak cara kita tersebut lebih hebat lagi dengan Allah? Itu yang dikatakan sebagai kamaludzul, kesempurnaan ketundukan yang mana kalau kita faham akan hakikat itu, kita tak ada pilihan mereka untuk taat kepada perintah Allah dan Rasul. Dan bila kita sebut tentang ibadah ini, kesukaan amalan itu mesti menjadi sebuah ibadah. Amalan ini merangkumi amalan zahir dan juga batin, amal kuruf. Amal kuruf, amalan-amalan hati akan menzahirkan apa yang ada dalam hati ini, akan menzahirkan apa yang ada di ibu. Jadi sekarang kita berhadapan dengan sama munsyiah. Munsyiah apa? Munsyiah, dia kata apa yang ada dalam hati tidak akan memberi kesan pada amal. Tapi kita tak iman memberi kesan kepada amal memberi kesan kepada iman. Tapi mereka kata tak. Mana seseorang itu iman dia sentik bila dia ucap kalimah syahadah, itulah iman. Dia buat apa-apa tak memberi kesan kepada iman. Kita yang baik itu tak mentah yang baik jangan. Kita buat satu kempen pembudayaan syahsiah rupa diri. Dia tak buat kempen untuk awal dalam kempen budayaan syahsiah rupa diri. Jadi kalau kempen untuk awal jadi nampak macam ekonomi pendidik Islam lah. Jadi tak buat. Yang penting adalah kita nak tengok pelajar-pelajar kita ni menunjukkan syahsiah rupa diri seorang Muslim yang baik. Kita buat kempen dengan pakai surat petak buat di poster tampan di seluruh ATM. Jangan lakukan gangguan seksual kepada lelaki. Seksual lah tak letih hitam, letih hitam. Apa yang nak hak pakai kepiak mungkin tak kepiak satu. Dan setelah kita buat kempen, kita pasti visi membuat pelajaran, visi bersokong kita, kita bersokong kita. Kita setelah kita buat kempen pendidikan, kita juga buat pun berumat kuasa agama. Sebab benda ni yang undang tetap termaku dalam undang, tak boleh pakai dia. Dan tak boleh pakai surah yang ketat, tak boleh. Jadi kita buat kuasa, ada belajar yang pakai surah ketat, yang tangkap
diikatkan kita berjumpa dengan kongsi. Boleh si ayah telefon ke? Ni ustaz, kasih kau ambil ketika anak saya. Kita betul ni anak jangan minum dah sebab ketat. Apa pasal anak? Sebab ni muat dia beli kan? Kita sebabnya terbuka. Kira kuat. Dan kita kena ingat yang kubur kita ni asing-asing. Oh, saya lama lah tak dengar kata-kata. Lama lah tak dengar. Tapi berapa tu? Ada. Dan inilah akidah murjiah. Murjiah. Dan kita ada lagi kita kata dulu kan dia sebut murjiah, murjiah. Tak apa murjiah. Hanya lah tempat. Dia bukan datang dalam bentuk firqah. Kumpulan macam sistem Islam iklan kami adalah murjiah. Tak ada. Tapi mereka membawa tempat murjiah. Tak ada apa saya pun yang penting apa yang dalam hati kita. Yang lain pun tak penting. Inilah kalimah-kalimah iktiqat yang murid pada iktiqat murjiah. Saya pun pakai ini. Saya masih ada iman. Saya masih sayang dengan Allah. Macam mana kita nak tengok tu? Jadi benda-benda begini seharusnya kita mesti faham yang mana amalan kita memberi kesan terhadap iman itu. Apa yang kita buat memberi kesan terhadap iman itu. Sebab itu ahlus sunnah iman yazidu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil tambah dengan keiman, tambah bila kita buat ketaatan dan iman itu berkurang bila kita buat maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian kita tengok pula kata Al-Hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan kedua-dua sifat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahum kanu yusyrikuna fil khairat wa yad'una ila rabbihim wa yad'una rabbahum wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa pada hari dengan harap yang cemas dan takut dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Tuhan. Jadi di sini Al-Hafiz Al-Hakam ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam ibadah sesuatu amalan itu dia akan sebagai ibadah apabila ada dua ciri iaitu kamalul hub dan juga kamalul dhul. Kecintaan yang sempurna dan kecintaan itu mestilah dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah dan juga Rasul dengan mengikuti cara pengabdian diri kepada Allah yang ditunjukkan oleh Allah dan juga Rasul. Dan sebab itu Allah Ta'ala putuskan Rasul. Kalaulah Allah Ta'ala kata kepada makhluk dan Allah Ta'ala abdikan diri kepada mengikut kreativiti apa dia? Patut dia kita berubah macam-macam kan? Kita nak tengok Sami, saya pernah jumpa sama Sami daripada atas ke bulan kaya dia jalan-jalan di dalam kau, kemudian dia jadi minum apa kelentang lah jalan kayu niang apa jalan itu dia makin tadi jalan di dalam kau niang apa kita kena tanya pada syari itu hamba apa ni dia mesti kata dia buat ni mengabdikan diri kepada Tuhan dan orang yang boleh buat macam ni ikhlas tak ikhlas kan ui betul-betul dia buat apa jadi guna ikhlas akhirnya wui-wui cucuk-cucuk sana sini tu kalau sanggup kapat tanggung lah sana Sebab itu Allah kalau putuskan Rasul, Rasul ajak usia cara macam mana
nizak berlaku, pertengkaran, permusuhan berlaku sesama umat, sesama umat Islam. Hanya di atas titik ini mereka salah memahami bagaimana cara untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ada yang mengabdikan kepada Allah dengan cara yang diwarisi oleh orang purba, orang yang terdahulu. Ikut dan benar ini kita dah buat lama, maka kita berikut. Kalau benar ini dah diwarisi oleh orang terdahulu, jadi di atas prinsip inilah juga berlaku pembunuhan sesama umat umat Islam. Jadi kalau asas ini kita tak faham, maka tak selesai masalah berbincang dalam beka atau maka pembahagian ayah atau maka untuk salat atau maka benda yang lain pun haji dan sebagainya, tak guna. Kerana apa? Asas utama itu perlu kita faham begitu. Sebab itu juga kita nak mengubah masyarakat ini, kita perlu mengubah pada asas ini, prinsip ini. Kita perlu memahamkan mereka kenapa mesti bila buat ibadah tidak ada cara dan tidak ada panduan yang lebih tepat melainkan panduan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman itu yang perlu kita bagi pemahaman terlebih dahulu sebelum kita nak cara kita berada sunnah dalam bab solat ini adalah kita solat menggunakan sutra begitu. Jadi sutra-sutra ni apa kan? Jadi dia tak faham kerana basic asas dia kita faham di mana kita nak ambil cara ibadah, panduan kita nak bab ni bagaimana. Di tak guna terpahan kepada dia tentang masalah ni hadis ni, kalau sekiranya dia tak faham basic yang paling awal dalam solat. Jadi sebab itu nak kita lihat Nabi SAW faham dia para sahabat salih, mesej dakwah mereka mula-mula adalah akidah, dan di situ difahamkan masyarakat tentang apa itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimah itu bukan setakat kalimah yang diucapkan di lidah semata-mata, tetapi dibuktikan. Tidak ada yang boleh mengesyariatkan satu syariat melainkan Allah SWT. Dan kita tak akan mengabdikan diri kepada Allah melainkan dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasul SAW. Jadi itu tolak daripada sini terlebih terlebih. Jadi ini muslimat yang berhenti Allah SWT. Kalau kita ingin mulakan dakwah kita, maka di sini sepatutnya titik dakwah kita perlu bermula memahamkan masyarakat apa itu akidah, apa itu la ilaha illallah, apa itu Muhammadur Rasulullah, apa tanggungjawab setelah kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa yang perlu kita laksanakan dalam tuntutan la ilaha illallah dan juga Muhammadur Rasulullah. Jadi mudah-mudahan dengan kita melihat beberapa nas yang ada dalam kitab ini, mudah-mudahan dari situlah bermula dan titik dakwah kita kepada masyarakat, sama ada kepada sesama muslim ataupun kepada orang kan Islam. Pada hakikatnya seluruhnya manusia secara fitrah sudah pun mengetahui yang Tuhan Allah itu wujud, tetapi bagaimana cara kita untuk mengabdikan kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan kajian kita pada malam ini gambaran kita, insyaAllah pada bulan yang akan datang kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan yang ke-6. Jadi saya ingat kita tak mahu taklim banyak-banyak, kita pergi setiap soalan berayaan sedikit, dan kita pergi kepada soalan yang lain. Dan saya harap saya ingat nanti saya pergi ini ke Ikam ini, kita stay to Ikam harapannya dalamnya. Lepas itu kita berapa jangan suara kaitan ya. Tapi soalan itu dan jawapan dan dalil itu dapat di supaya saya nak benda ni bukan tak boleh macam biasa-biasa, kena buat cintin khusus baik apa dapat ni saya tambah ujian dan boleh jawab saya nak boleh nak buat boleh banyak boleh tak. Saya mungkin kita akan buat dalam tu siapa ni? Secara disah kita tanya apa dari dalam sahaja apa mahu beribadah apa? Jawabkan maksud Tuhan ini kita nak train supaya lepas pada ni kita boleh cakap lagi dan kita boleh sampaikan kepada orang berdasarkan manhaj yang berdalil. Boleh kita serta orang kita, boleh kita sebut nama dari apa dalil dari Al-Quran, apa sabda dari misalnya dalam masalah
supaya kita nak tunjukkan kepada masyarakat inilah pendekatan yang sebenar yang kita pakai oleh Allah dan Nabi juga para salafus saleh. Insyaallah. Moga berkah. Saya sangat rindu yang pada malam ini dan insyaallah pada waktunya dapat. Kalau sempat dapat waktu ini saya akan berikan insyaallah. Kalau tak pun kita akan berikan juga kepada putus kita. Wallah. Ada soalan? Tapi saya tak ada orang pergi sana, saya nak ada orang pergi sana ada. Jadi saya takkan, mudah-mudahan